Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Ngelelsius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilyat TV. Hilyat TV akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi kali ini di sini Mimin akan memberikan beberapa foto mengenai haters yang lagi ramai nih. Haters Ayu Ting Ting yang baru-baru ini ditemukan, soalnya kata-katanya sangat menyakitkan keluarga Ayu Ting Ting. Dan di sini akun atas nama Damayanti atau sering berwarawiri dengan nama akun Instagram Gundik Empang, ternyata adminnya adalah seorang perempuan. Dia juga seorang ibu dan seorang TKW yang bekerja di luar negeri. Alangkah soknya Ayu Ting Ting, ternyata dia adalah salah satu haters dari Ayu Ting Ting. Dan inilah beberapa bukti yang ditemukan oleh para fans Ayu Ting Ting mengenai Damayanti atau Gundik Empang yang selalu mencaci keluarga Ayu Ting Ting. Untuk semua, semoga ini bisa menjadi pelajaran ke depan agar lebih pintar lagi menggunakan sosial media dan lebih pintar dalam mengetik kata-kata. Karena setiap yang mempunyai hati pasti akan terasa sakit ya, apalagi dia seorang ibu yang selalu mencaci keluarga dan bahkan tak segan-segan memperoloknya di media sosial. Semoga ini menjadi efek jera untuk Damayanti karena keluarganya dan rumahnya sudah diketahui bahkan dikantongi, dan insya Allah akan segera ditindak lanjuti kepolisian. Dan di sini keluarga Ayu Ting Ting pun meminta kepada setiap fans memberikan data yang real mengenai Gundik Empang atau Damayanti agar tidak salah kaprah ke depannya. Dan inilah wajah dari Damayanti dan rumah aslinya yang ada di Indonesia. Dilansir langsung dari akun Instagram Setarwati. Ikutan post yang lagi rame, udah ketahuan Gundik Empang alias Kartika Damayanti beserta tempat tinggalnya, tinggal di Ciduk aja ya. Dan semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk semua yang selalu memperhatikan Ayu Ting Ting, agar selalu memperhatikan ketikan dan juga bahasa di akun media sosial. Oke sahabat, semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua agar ke depan menjadi lebih baik lagi. Semoga Mbak Damayanti bisa insaf ya dengan perkataan-perkataan kotornya dan bisa berubah suatu saat nanti. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Pas de soleil, pas de soleil.